Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya terhadap kita, sadar ataupun kada sadar. Per detik itu rahmat Allah Ta'ala selalu mendekati kita. Kitanya lagi yang ada para lawan yang memberi rezeki, yang memberi nikmat. Allah Ta'ala selalu memarakakan nikmatnya, selalu memberiakan apa yang kita minta sekalipun tanpa kita minta. Parak benar nikmat Allah lawan kita, tapi kita kada parak lawan yang ampun, yang memberi nikmat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur. Orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu secara halnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uyuh kada apa-apa, saban hari kada apa-apa, sampai apa sekalipun, sampai per detik. Setiap hari ini gawiannya mulai subuh sampai subuh pulang menuntut ilmu, belum lagi kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakan lagi kita alhamdulillah malam hari ini di sebuah majlis yang mana majlis ini terkenal di sisi para malaikat Allah. Pian hendak tahulah majlis yang paling istimewa, majlis yang paling terkenal di malaikat Allah di atas langit sana, yaitu majlis-majlis ilmu. Majlisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hendak terkenal di bebuhan malaikat, pancaki hadir majlis ilmu. Yang kita terkenal di apa? Terkenal di pandangan bebuhan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kenal sudah, dan apabila mereka kenal lawan kita, insyaallah urusan yang kena di akhirat nyaman. Kenapa? Kena yang mengikuti berataan jadi apa bahasa kitanya? Jadi pengurusnya. Jadi pengurusnya kena di hari kiamat itu siapa? Bebuhan para malaikat, bebuhan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya kita sudah, oh itu yang bahari, aku ingat ngarin hadir majelis ilmu. Han kenal ngarannya malaikat. Pian tu munnya hendak berurusan, hendak berurusan misalnya ada yang patuh. Yang mengurusnya hendak kuliah aja misalnya ada patuh, nyaman sedikit. Kalau hendak begawi ada yang dipatuhi, nyaman sedikit urusannya, apalagi kena di akhirat. Pengurusnya siapa? Pengurus-pengurusnya kena di hari kiamat itu Sayyiduhum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikenali Sayyidina Muhammad. Kita baca burdah tadi lah, kita menguji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kada tempat yang paling dimuliakan Allah kecuali tempat di sana diagungkan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Sayyidina Muhammad kenal lawan kita insyaallah. Ya Allah, mudah-mudahan para malaikat-malaikat Allah Ta'ala kenal kena kita waktu kita di hari kiamat insyaallah. Dan mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kena lawan kita kada lain ketika kita membaca kitab bebuhannya. Mudah-mudahan bebuhannya kena lawan kita ketika kita menghadiri majlis ilmu yang mana bersanadnya sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan sanad itu kena mengenal lawan kita. Nah, kaya apalagi rantainya itu kuat benar. Rantai yang paling kuat itu adalah rantai silsilah nasab, dan nasab dan sanad itu bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kada mau putus kecuali kita yang hendak memutusnya. Mun kita hendak memutusnya, amunnya bebuahnya kada mau maco. Kepintaran benar hendak maco, tapi kita yang belapas, jangan belapas. Tetap istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah. Biar orang menyambat, apa itu pengajian, apa itu bemaulidan, apa itu berburdahan, apa itu tahlilan, apa itu bekisahan aja buahnya itu jadi majelis. Kalau sedang hari pian nyaman kada di majelis, hati pian kayak apa ketika lawan Allah. Makanya bebuahan para aulia Allah tuh bisa menguji kita dengan satu pertanyaan aja biasanya. Kaif halukum ma'a Sayyidina Muhammad? Itu aja pertanyaan menggetarkan hati bebuhannya. Kayak apa hati kita lawan Sayyidina Muhammad? Kayak apa? Yang kedua, pertanyaannya ini sangat luar biasa. Kaif halukum ma'a Allah? Kayak apa hati kita lawan Allah?
Ngali kalau menjawabnya Allah lah. Hendak menjawab, hendak nyaman, datangi majelis ilmu, dapat tau kita menjawab, oh aku lagi mengingat Allah, oh aku lagi membesarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berataan makna-makna yang disebutkan tadi, dengan keagungan Sayyidina Muhammad, dengan keagungan, apalagi majelisnya kita ngarani majelis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, insyaallah, apabila kita kena ke wadah guru kita yang hadir di majelis ilmu ketika kita ke kota Tarim, insyaallah kena disambatakan di hadapan perguruan kita Habib Umar bin Khattab. Ya Habib, doakan beban ahli majelis. Siapa aja yang hadir majelis, apabila sudah datang keluar daripada mulut aulia Allah, doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nyala parak lawan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ini kitab Bahjatul Wasail bi syarhi Masail, atau kita baca matannya aja. Matannya ini adalah matan Ar-Risalah Jami'ah. Ini mengumpulkan antara ilmu tauhid dan ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Jadi ada tiga. Makanya di sini kan disebutkan oleh imam, siapa yang membaca kitab ini dan inya ma'amalakan, dapat doa dari pengarang, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Napa Jarsidin? Jarsidin, aku berharap orang yang membaca kitab ini dan ma'amalakannya, inya akan menjadi ahli ilim zahir dan batin. Zahirnya inya alim, batinnya alim, maksud alim menyampaikan bahwasanya yang alim Allah, inya belum alim. Nah, juga menyampaikan pada, oh, berarti ulun belajarnya alim lah, kada. Maksud alim itu mengetahui, artinya inya alim bahwasanya dirinya itu lemah. Inya mengetahui bahwasanya dirinya itu oh, bodoh nih rasa anak nyambat jumpa tadi bodoh rasanya kada sekali nyaman benar nyambat bodoh nih lah apalagi bungul lah bodoh apanya kada tahu itu nah kada tahu ya itu lawan inya mengetahui bahwasanya dirinya itu lemah, bahwasanya dirinya itu kada merasa dirinya alim lah, kada merasa diri itu yang bujur-bujur alim. Orang yang menyampaikan kebahwasanya dirinya itu adalah masih memerlukan ilmu agama, itulah. Mudah-mudahan dikabulkan doa beliau ini, nah kita menjadi orang yang ahli ilmu, ahli ilmi zahiran wa batinan. Ini ada juga orang tuh pintar benar tapi zahirnya aja 1+1 berapa? 2. Pintar ngarannya. Yang kada kawa menjawab punggul ngarannya 1+1 kada kawa menjawab. Hah? Takun ni Bang misalnya 152 dikali 1 juta berapa? Itu nyaman aja ya Allah lah. Itu ngarannya apa ya lah, bilangannya pun sekalipun banyak benar tapi inya kawa, berarti berapa itu 152 juta. Tapi coba ulun betakun pian 30 cepat jawabnya lah, menyelambat berarti masihan, berarti menyampaikan bahwasanya kita itu masih kada tahu atau memerlukan apa, memerlukan komputer, han memerlukan lawan makhluk. Allah di atas Allah kada memerlukan apa-apa. Amunnya kita masih memerlukan lawan sesuatu, berarti kita masih dalam sya'nul ubudiyah, kita ini hamba. Kita hendak alim, wasilahnya napa? Kitab. Berarti ada sebabnya masih. Orang yang hebat itu kan ada sebab-sebab lagi sudah. Siapa? Han, paham ngarannya? Huwallahu subhanahu wa ta'ala. Cepat, siapa kau menjawab? 45 aja nah, dikali 9. Lambat kalau lah. Itu bilangannya 3 aja. 3 aja 45 kali 9, tak, ayo siapa yang kawan jawab? Taharat komputer, taharat kalkulator, coba nyat, tak tak tak, langsung ada jawabannya. Han nanti, han kalau kita ini lemah benar, itu hendak dia merasa aku ini pintar benar matematika aja. Taharat kalkulator, taharat yang mukhar, karena ada yang mengulah kalkulator, ada yang mengulah akal, ada yang mengulah segalanya. Siapa? Berarti yang kadang mempunyai sebab. Siapa? Huwallah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah yang kada memerlukan sebab, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sertakan, makanya ketika disertakan nama Allah itu terus, maka akan menjadi berkah.
Pian itulah amannya berbismillah terus di setiap sesuatu. Ya mudah-mudahan kita kau ma'amar lah. Paling kada terbanyak gawain kita itu. Acak ada ingat ya, bang bahan langsung hantop aja nih. Ngerti sama, pina meneng, pina bisa aja. Bismillah, kada berbismillah lagi sudah. Melihat tapai kan, pina tapai gambut nih. Langsung aja hantop. Kada mau, ingat semat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan jadi obat insyaAllah. Pian nama Allah kata bismillahirrahmanirrahim untuk kandungan Al-Qur'an berkata apabila kita paham ya Allah adalah dengan kandungan Al-Qur'an yang ada di dalam bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad berkahan berkah masuk ke dalam jiwa raga kita tuh keberkahan jadinya yakinnya nyaman taat nyaman hendak mengerjakan taat gitu. Kenapa karena berkah jiwa raganya itulah nah ya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kenapa jadi di sini dari Al-Qur'an aja Allah yang paling didahuluakan Allah hanya Ar-Rahman hanya Ar-Rahim. Kenapa? Karena kadada yang pantas untuk bergelar Allah kecuali Allah. Di Al-Qur'an dimulaikan bismillah ya kalau dengan nama kadada bir-Rahman atau bir-Rahim kada. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kadada yang lebih pantas untuk bergelar Allah. Kayak apapun inya hebatnya nang kayak apa aja apalagi menyembah sapi sapi disembah kan otak manusia kemana bukahnya tuh lah itu aneh warik disembah patung disembah la ilaha illallah makanya ketika orang itu kada hakun berpikir dan kada hendak mencari kebenaran inya itu zalim benar zalimnya kepada siapa kepada dirinya seorang. Kada percaya lawan Allah, kada hendak beriman lawan Allah, kada hendak menyembah lawan Allah. Padahal berataan itu yang memberikan inya nikmat adalah Allah. Itupun natilah, itupun ketika inya kada percaya lawan Allah, ketika inya hakun memilih sapi daripada memilih Allah, hakun memilih kenapa misalnya yang disembah patung yang kanon apa misalnya daripada Allah, itupun Allah Taala tetap memberi rezeki gasan inya. Saking rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama makanya setelahnya apa? Ar-Rahman. Rahman ini Rahmanud dunia wal akhirah. Allah Ta'ala maha perahmah di dunia dan di akhirat. Di dunia ini maksudnya apa? Sampai orang kafir pun tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Itu mengarahnya bergerak Ar-Rahman. Makanya kadada orang di muka bumi itu bergerak Ar-Rahman. Ada seorang bebini yang hendak mengarahinya Ar-Rahman. Nah ini ngarah Rahman nih. Rahman, tapi Rahman aja kada apa-apa itu Ar-Rahman. Ar-Rahman alif lamnya itu nah itu yang berbahaya. Amunnya kehendak jua jangan Rahman aja jua. Tambahi apakah? Kada Rahman ya Allah. Lah. Kalau wae Rahman aja. Ya, apalagi hendak mengarani undak mengarani anak-anak Ar-Rahman ya. Ada kejadian di dalam Sawi itu ada kalau orang kada salah di kitab Sawi Bang disebutkan. Langsung ketika itu ketika inya bertasmiyah hendak mengarani Ar-Rahman disambar petir anak itu. Kadada yang kawa memberikan nikmat seperti Allah yang memberikan nikmat hatta orang kafir diberikan Allah Ta'ala nikmat. Makanya bergelar Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, Ar-Rahim itu rahmat Allah Ta'ala yang di akhirat aja. Orang kafir kada dapat lagi sudah. Khusus rahmat Allah Ta'ala tertuju kepada orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Allah mudah-mudahan kita dapat rahmannya Allah insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita dapat rahimnya Allah di dunia wal akhirah. Bisirri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khususiyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jahnya dengan kedudukannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu aja jin bawa bulik dulu kawa bismillah masang sandal ada ingat lagi dah bismillah yang menyambat jin bisa ingat juga ya keluar rumah bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Buka lawang mobil, ngit sambat jiwa taan ni nyaman kena ingat ya kalau lah. Napa pulang, hendak berjalan, bismillah. Hendak naik kendaraan. Nih, hendak apa ngarannya nih? Apa ngarannya nih mengalih nyambat? Han bungul bener kalau lah ulun nih han ngalih bener. Menghidupi dah pokoknya itu dah, kunci. Kunci kontak tu nah. Itu aja. Statar, oh, macam-macam arannya aja. Itu bismillahirrahmanirrahim. Supaya selamat, amunnya kita kada selamat juga misalnya kecelakaan, berarti Allah Ta'ala hendak menaikkan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
saking rahmatnya, saking sya'nul uluhiyah kehidupan kehidupan kita lawan Allah Subhanahu wa taala tuh deti. Ketika kita meminta lawan Allah, kita minta lawan Allah lalu dikabulkan oleh Allah, rahmatnya Allah ada dan rahimnya Allah ada, kena dibalas Allah taala di akhirat. Lihatlah ketika dia minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabul hajat itu, ingatkan itu emang Allah taala maha baik, bukan karena doa kita yang pengabulan. Jadi juga alhamdulillah benar doa ulun memang kabul nah doa kita ulun dah merasa harat kena tu. Hati-hati doa aku semalam kabul najar kau alhamdulillah kau. Jangan, karena emang Allah taala baik benar amalnya, ditimbanglah kesalahan kita, kita kada pantas mendapatkan itu, tapi emang Allah taala bersifat rahman, baik benar orangnya. Amunnya kada dikabulkan, Pang. Ingatkan, jangan sampai amunnya kada kabul lalu kita, "Mama, kenapa jua kada dikabulkan Allah taala?" Jangan. Tapi meniwas Allah taala, kada boleh ditiwas-tiwas. Tapi yang kita pikirkan, yang terlintas di benak kita ketika belum lagi dikabulkan hajat kita, "Oh Allah taala emang maha perkasa, kada kawa didekte oleh makhluk." Itu. Nah, di atas daripada itu mungkin ada hikmah yang Allah taala sayang lawan inya ketika belum lagi dikabulkan hajatnya. Setelah kita memahami berataan itu, bismillah, bismillah ini pian panjang banget pembahasannya. Di setiap majelis amun hendak membahas masalah bismillahirrahmanirrahim kada tuntung. Hah? Pembahasannya masyaallah. Kalimat Allah taala jin, kalimat Allah, kalimat Ar-Rahman pulang, kalimat Ar-Rahim pulang. Hah? Pantas kalaulah kita bersyukur lawan Allah. Ingatkan sekali lagi nah, jangan pernah malas bersyukur kepada Allah, karena Allah kada pernah malas memberi kita nikmat. Per detik mengkawam untung tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tampar orang alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tegapit kena lawang alhamdulillah, alhamdulillah. Masih banyak lagi nikmat Allah. Nah, tak garing alhamdulillah, usahakan jangan malas mengucapkan alhamdulillah, karena Allah kada malas memberikan nikmat, bahkan kada Allah taala ma yubali, Allah taala kada meherani nah nak berapa aja jar Allah taala hitung kubari nafas nah berapa. Ulama menghitung nafas kita ini, nafas kita sekali keluar, saat kita menghembus nafas bihinak berapa, siapa yang tahu hembusan nafas ini, ulama menghitung 24 jam berapa? Bilangan sahabat Sayyidina Muhammad. Berapa bilangan sahabat Sayyidina Muhammad? Berapa? 360 ribu. Amun kada percaya, hitung sorang. Kada mengalih-ngalih. Kecuali yang lain lagi manggah lah. Ini yang normal. Yang normal itu 360 ribu. Sudah dihitung. Kurang lebih seitu. Mungkin ada yang lebih sedikit, teman. Pokoknya seitu. 24 jam. Ayo, pian baca alhamdulillah berapa? Adalah 360 ribu adalah. Han, itu malah saja. Masih bersyukur lawan Allah. Adalah. Itu masih nafas saja. Belum lagi nikmat berataan yang diberikan oleh Allah. Belum lagi secara zahir. Kita kawa ada bisi mobil, ada bisi kendaraan, ada bisi bini, ada macam-macam. Ini hanya nafas, hembusan nafas ini 360 ribu. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah sehari 360 ribu? Alhamdulillah. Makanya jangan pernah bosan. Makanya ulun kada bosan tuh, Pang, kada membahas masalah syukur ini, supaya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur insyaallah dah. Pinalah wasbanan nang selo panggil. Lalu berataan, imbah sudah disertakan dengan nama Allah, jangan kada ingat. Alhamdulillah, Allah menolongi berataan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah aja. Mensyukuri nikmat Allah harus dengan hati yang suci. Jangan ketika hati kita kotor. Maksud suci, ikhlas. Jangan ketika rigat, napa? Alhamdulillah, jar aku tadi apa kawa menyumbang 1 miliar. Sekalinya minta sabet. Kayak hendak masuk ke dalam makam syukur ini tuh. Artinya amun orang hendak masuk alhamdulillahirabbil alamin dengan hati yang bujuk, oh Allah pengen lebih pantas untuk disyukurin itu aja sudah, jangan apa-apa lagi sudah, apalagi nyambat-nyambat. Alhamdulillah benar jangan nya kada aku juga yang mendoyakan itu bisa cakmok saja. Alhamdulillah benar boleh ulun mendidik anak, alhamdulillah anak ulun pintar. Siapa garang abahnya dulu aja. Nah.
Misalnya, siapa garang dulu gurunya aja. Nah, ya mudah-mudahan kita hati kita bujur-bujur ikhlas ketika kita bersyukur kepada Allah. Apabila hati kita ikhlas, bersih ketika bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La in syakartum la azidannakum. Tapi amunnya kada dasar hati yang bersih, kada ikhlas karena Allah, riya kah, ujub kah, takabbur kah, mengucapkan alhamdulillah, wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bukan syukur, tapi syukur, tahu syukur lah, lain syukur, lain syukur, syukrun, gula, ya akhirnya penyakit gula kan jadinya. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit, insyaallah lah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, karena kita lanjutkan pulang insyaallah, karena malam hari ini ada bertahlil, jadi bertahlil hendak mahuli Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada beliau insyaallah. Beliau ini daripada ahlillah, jadi berataan yang aku karang, berataan yang aku kau beribadah, yang berataan aku kau berdiri, kau berduduk kiyami bi rabbi. Berataan itu adalah karunia daripada Allah, bukan dari aku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, kada, tapi seberatan itu emang Allah yang ampunnya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir dimatikan Allah taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah diberikan rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan digunakan hamba Allah taala yang bersyukur insyaallah atas nikmatnya insyaallah. Apabila kita sudah merasa bersyukur, jangan merasa kita sudah bersyukur. Terus. Amun sudah merasa bersyukur, ya kena koler anak bersyukur, jangan terus alhamdulillah alhamdulillah. Dan mencoba sedikit demi sedikit apabila kena musibah daripada Allah, alhamdulillah alhamdulillah. Amun hendak juga merasakan tuh, hendak mentes rancaki beurut, beurut lawan peurutan yang bujur, pas dipicik sidin tuh, nah alhamdulillah no. Nah itu rasa itu, nah itu latihan tuh, pak picik sidin, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nah itu falsafah daripada beurut. Nah beurut tak piciknya biasanya tak aduh kah, alhamdulillah lah, aduh kalau lah. Hendak belajar, tapi kan apa-apa juga kalau orang menyalahkan yang aduh-aduh itu lah, karena kawain, karena refleks, apa, refleks biasanya yang sakit ya, kalau lah, tapi amunnya hendak belajar sobar, hendak menuju kepada syukur, ambil filsafat bu'urut. Abdul Dikrifa'alam annahu la ilaha illallah.